muslim Allahnya Nabi anak depan nak ibadah nama anak bintang atau kau bukan agama muslim Allahnya nak ibadah tu tak jabarkan wasatim Allahnya nak tapi depan nak mungkinnya dua pertanyaan aku mohon penjelasan tentang nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyokan paknya super ya, super sekali. Ya, mana bapak di PDV ya? Super Mario, super sekali ya. Nah, dari kedua alun dan jauh. Sesuatu yang nahana tempat secara logika hebatih nyo. Munya naurung pegah sesuatu yang jeut hana tempat hebatih ni ke. Tetapi yang jeut dua puan nah yang jeut payah pejeut, nah yang jeut karena hana payah pejeut. Nah ngan payah benanya yang kata nyo orang ko. Tapi nah karena hana tanya orang ko. Na Allah kan karena kagadah kan karena hana lihana na gedanyo karena hana lihana nako munyo na gedanyo karena hana lihana hana mungkin na munyo hana gepena hana mungkin pena hana urang ana bahan ante kana urang kana bahan sama dengan yang cok tempat kan benda tetapi yang cok tempat adalah bahan yang nabak benda nako nyo nampo nako. Kepegah leh dengku pandai dia ada sana untuk malam meh timpan tira urung 200 bah naku. Nyan batai kepegah kau kenyit lo meh 200 bah nyan timpan 200 bah nyan pak kebah naku. Nyan timpan yang kagak kui 200 bah pak kebah. Nau kah? Naik lagi tempat. Kejak dua kudai naku kena 200 bah tupung 2 kilo pisang 2 buah isi ulai bah naku. Alih kepegah dan yang 4 lombok nyan yang lagi piring puat lah timpan puah bahan dia naku. Bahan aku dimpan hana ada milik ada empat kau nak kahal lau lau ke yang yang lekai empat kon dimpan puji yang lekai empat bahan Allah na bahan hana karena wujud Allah hana payah bahan menyonan sesuatu yang na benda empat karena apa kon karena dijih na bahan munya sesuatunya nah inilah yang bahasa ini Allah khalaqa kulla syai'in nyan syai'un yang merupa khalaqa kulla syai'in madung syai'in makhlukun mahan je dengan khalaqa ini kau nak kau khalaqa syai'a khalaqa samawati khalaqal insani khalaqa ini kau madung bujud nak kau sedangkan Allah dalakan adalah makhlukun tetapi Allah dalakha khaliq munya menan nyo tiap yang nah hana tempat hai trimang lakai tu nyo munyo na payah payah pernah tetapi Allah Ta'ala hana payah pernah kiban beda payah pernah dengan hana payah pernah payah pernah artinya payah bergadah ilaih hana nyak teruh nah bahkan payah bergadah hana nyak teruh nah sebab sayang dan nyona dua pun nah hana bah Allah Ta'ala nah hana payah pernah bahkan kerja hana payah pernah Allah Ta'ala karena bah Allah Ta'ala hana sifat hana wujud nah Tuhan mustahil pun mustahil hana nanggu menyuruh mufo mustahil hana mustahil teruh hana nyo hino tempat mencadu sebab ini kan mustahil teruh hana pak Tuhan hanjut pucit mustahil na hana pak Tuhan hana tipun hana pak Tuhan pucit yang na menyuruh sebab tapi na hana payah menyuruh hana payah pena puat lah hana perlele urang ji hana payah bahan ji hana payah maka dengan sendiri hana perlele tempat sudah aman satu. Yang kedua adalah kalam Allah Ta'ala kiban pegat. Li Allah Ta'ala wa tene pegah li dayo yang nan yang kamalum dua boh taluk kudrah iradah. Nyo yang biasa nengko. Yang biasa li dayo jiet sesuatu dengan taluk kudrah iradah kon nengko. Kon nyen mentang nengko. Setiap makhluk yang terjadi tetap na kudrah, na iradah, na ilmu, na sama, na basar, na kalam. Dan dua ulang. Kayah na piadanya yang nengko. Timah na liang sini na kudrah Tuhan na dipatah dari hana ke kena nyan tagai nyan asar kudrah kemudian kira-kira pakai micih urangnya mana baru apa salah pakai micih bengah na ada sebut apa salah pakai micih leganyan warna pakai hina leganyan raya ada lagi lain apa salah nyawa kena posisi di sini adalah posisi iradah ni iradah li Tuhan enan hat na ni iradah li Tuhan hinan na ni iradah li Tuhan menan bentuk na main pakan mencih menan ni iradah li Allah Ta'ala adalah secara aturan fikir kan aturan ba Allah Ta'ala iradah itu lanjutan daripada ilmu
supaya yang mengada hukum cira urang kena pegak tawar rumah sebelum ke pegak rumah na ilmele menawar rumah alanya ke pegak program pura ada penduk telefon alanya baru itu bit roh haji ke rumah. Segala sesuatu yang terjadi tidak lepas daripada kudrah, iradah, ilmu. Nyom yang hidup bahawa orang naurut. Awai ku ilmu, alinyan iradah, alinyan kudrah. Sudah. Kemudian kena lepa mendang kudrah, iradah, ilmu. Sama dengan sama na tiap benda yang na Allah nikalan. Tiap benda yang na Allah nedengar. Sudah ada sama besar. Kemudian adalah tiap barang yang na Allah nepegah. Menyewanan urapulin akan terjadi. Kiban terjadi, pajan terjadi, tetap hal lepas. Cuma gekeun teu tiap benda yang kana, oh dang yang satu sisi nyo bekas kudrah. Ada dang yang sisi lain nyo bekas iradah. Ada dang yang sisi lain nyo bekas ilmu. Ada dang yang sisi lain nyo adalah takluk kalam. Karena adalah takluk kalam ba wajib, mustahil, ba haruf. Ilmu wajib, mustahil, haruf. Tepat dah beda. Takluk ilmu adalah inkisyaf dan takluk kalam adalah dilalah lain macam jadi tu. Ha. Kemudian sama fakri takluk sama basar ba maujud athaina nanenge dehan. Athaina nanekala le dehan. Menyokin kira-kira kudrah iradah ilmu sama basar kalam kana tiap yang terjadi dalam alam tetap hana lepas takluk limang macam enam macam. Jadi menyewanan lima malaikat hana getaklih le dehan puat lagu pegang kali pegang ke. Ura pulin, alaikat, liu ya pubut, pulin, cara pubut, mana? Pakan karena sifat Allah, kan sifat yang dikaruda apa kericit, Allah zatun mausufun bil. Sabah zat yang mausuf. Menyuh hana sama, hana basar, hana kalam, hana, hana irada, hana ilmu, kaya kebunan Tuhan ke? Yang paling beda aja, Allah nalar dengan manusia. Gedanya utama sifat dengan sifatnya, dia teka, dia gada. Tapi Allah Taala kan ngemtipu ngemtipunya zatun mausufun menyegala lengkap atanya hanjit ke Tuhan maka lang kita tengku kalian pun ngedulih kidam baka mukhalafah qiyamuhu wahdaniyah li alimam artinya kudrah iradah ilmu sama basar kalam makna ji bakri gadah kurang bekna badaknya limam pu gekeun sifat takhali bena sifat 70 badan yang kudrah sampai kalam limang pu bekna 70 benar nama siapa 20 nya basabodat huwa yusamallah. Menyuhana kan Allah Taala. Kibana musapat carang tapi karena kaminah bang kaminah bangai nyokon. Musapat raya karena kaminah hubut nyokon Tuhan. Dewa sinyang Tuhan na carang karena hana bodoh. Na raya karena hana hubut. Raya Allah carang Allah kan karena kagadah hubut dan karena kagadah bodoh. Ah, mungkin lagi nyo analisa itu mengelali akai. Kibang ke bekas nyo. Nyanyang ke dengan mata tentang nyo. Hana mungkin nyo. Tapi perlu buat orang ni. Hana mungkin sesuatu yang na hana model, hana mungkin sesuatu yang na hana tempat. Nyo menan nyo menyo sesuatu yang payah pegat. Man pakai menyo payah pegat menan karena abang kada pegat karena bahan yang ciok tempat bahan. Sesuatu yang nyanda pegat bahan, abang karena bahan karena potongan. Sedangkan Allah Taala hana perlu tempat, hana bahan, pakai ciok menan maka hana potongan. Demikian. Ada yang lain? Nah, nengku. Sisi ini. Mungkin jemaah yang lain, memang banyak juga keluarga dari penjelasan aku belum terbuka. Mesti tahu lah. Tapi mungkin pengajian aku insyaallah tetap terbuka. Agak sulit memang ya berbicara tentang ini. Ya, mungkin jemaah yang lain yang bertanya, saya menyebut dengan hal kalau apa, kurang yang ada. Kamu persiapkan. Ya sudah. Kalau demikian ho mikai kalam Tuhan. Takluk berah. Kudrah ho takluk, iradah ho takluk, pemana takluk. Lih na sifatnya ba'dat ila kai ho mikat. Allah kana kudrah dega. Apabila kai duk dega madang ka cukup. Deganyo ho ujung e bubuat. Iradah kai duk wa Tuhan kajiat kan. Kiban model buat. Kemudian sama kerana apa Tuhan puadranya akan dengar kemudian sebesar Allah Ta'ala kerana puadranya akan kalan kalam kerana apa Tuhan puadranya akan berah
Mesti inilah hukum nakluk-nakluk. Menyonan kalam leho nakluk. Nakluk buat wajib, nakluk buat mustahil, nakluk buat harus. Artinya apa? Setiap kalam Allah ada isinya yang mesti. Setiap kalam Allah ada isinya yang hanjena. Setiap kalam Allah nak isinya najid hanajid. Dah contoh. Ah, ulang third. Innani anallah la ilaha illa ana. Ini kalam Tuhan Nabi Allah Musa dengan Allah Ta'ala. Nyo kalimat innani anallah la ilaha illa ana, itu nyo Tuhan yang na dalain niba Allah mutirrawana. Nyo nan jitu nyo la innani anallah Allah wajib na. Gekeun teu daluk ba wajib. Kemudian juga Allah bicara la syarika lahu lam yalid wa lam yulad. Ban dua-duanya kalam Allah. Lam yalid wa lam yulad la syarika lahu wa bidzalika hingga akhir. Asal dua buah ayat tersebut ba la syarika lahu nene pegah lun hanangon. Hana kunti lun zirau. Dan yang kedua adalah lam yalid ba lun hanane. Artinya apa mana? Bahasa Allah dalam menyatakan sifat anak ba Tuhan hana. Sifat kunci ba Allah dala hana menyamunan ba Allah dala pupuan yang hanjena hanjena ne hanjena kunci maka atau kita atau Qurannya geun mengikat takluk ba mustahil. Kemudian mengikat ba haruf bakri yang mengikat ngaruh khalaqas samawati wal ardi sitati ayam. Allah akan pegat langit, akan pegat bumi, akan pegat puadra dati, akan bi ujian, akan bi. Ini adalah kalam Allah yang ditunjuk kepada jinna dan jinhana. Jinna jinhana nyo kalam min haisu kalam. Ha tak lu, tak lu buat mungkin. Tak lu buat mungkin aku. Artinya tutu Tuhan yang dipegah li Allah Taala mengikat dengan mungkin. Jinna jinhana. Di antara mereka yang mungkin berkah Allah dalam jinna jinhana jid lumbi sinang ketirau reung jid lumbi susah jid lumbi syurga ketirau reung jid lumbi memang memang neraka jid lumbi raya ketirau tuh reung jid jahan jid lumpu deb jid hana lumpu deb bermakna nyawa gekeun adalah mungkin tadi. Mungkin ada nama mungkin kalau mengikat dengan pula lain. Mana kalau mengikat dengan pula lain cidra urung ban pelahir le Tuhan yet nabi kaya dan yet nabi susah galam jiduk kaya ba urungnya galam di susah menyo kadih kaya kadih susah nyo kali tadi keun aridi menyo aridi sama dengan pakri han yet ta keun yet na yet han nanggo ba barang yang kana han yet ta keun le yet na yet han. Bak barang yang hana hanya dah kele jenna jen hana. Pakricit bak barang yang kana payah dah kun wajib na. Bak barang yang hana sampai tinggalir payah dah kun wajib. Wajib hana. Nyonan kak wajib bak Tuhan. Kan wajib dadi, wajib aridi nengko. Pakan kaya wajib aridi. Si anu manyanya wantara yuji carang. Anu manyanya wantara yuji bodoh. Netipu oleh Allah dalam yuji carang. Nyan mesti ni pegawai carang. Li Allah ni depun, ni depun, drawa ke carang. Tapi drawa ke tinama drawa ke gata tinama gata hai ni mi jiat carang jiat hana carang. Ilong lu depu carang bakah. Mesti mesti ni pegat, mi hana ni pegat carang. Mesti hana pegat carang bakri. Ni depu li Tuhan ji carang. Sampai habis mau ji tingai dalam bangai. Nyo hana cocok ngan Tuhan depu nako. Sabar lagi kita nyo dekat na barang padu ke di ka kosong nako. Menyamanan li Allah Taala harus diperlakukan sesuai dengan ilmu. Allah ni pejian alam. Ni tipu li Allah Taala alam ni pejiannya yang bahawa akan lahir manusia alam-alam ba ujung jih manusianyo wa akhirat. Ada kala alam syurga, ada kala alam neraka. Menyo Allah ni depu manusianyo na di dalam alam. Jiat hana pejiat Nabi Nabi ada alam syurga ni ke? Jiat hana pejiat? Ya? Iba. Mana je han berdebit? Menyohanan berdebit ni pegat dunia antu hidup oleh manusia ini jailum fil ardi khalifah Nabi Adam baik berdebit dalam dunia ni ke? Mu tinggal di dunia asah ke pegah asah dunia manusia dunia han berdebit-debit Nabi Adam ni ke? Anyo hari di ke ni ke? Menyohanan baik dah kun yang buat Nabi Adam kasalah ke baju bawah khuldi ni ke? Hanya kun ni ke?
Pakricit adalah Nabi Adam adalah nepujut oleh Allah Taala sebagai khalifah alam, maka salah satu daripada jalan nepudebiat dronian puna khalifah alam adalah nepegat sebab di Tuhan. La taqrabu hadhihi syajarata bulan boleh bakri. Artinya ulun ujung karena memang Nabi Adam harus debit, maka nepegat sebab oleh Allah Taala. Eh salah Nabi Adam hana. Man salah laga fa'asa adamu rabbahu sawa makam Nabi Adam. Yo kaita malam tufi nengku. Mana tim terus nengku. Mana ji bakri adalah makam adalah leya tingkat. Munya makam urang biasa, makam menengah, makam atuh, nyo makam mukarrabin nengku. Nabi madu makam mukarrabin, urang paling dekat dengan Allah Taala nengku. Makam mukarrabin munya ji dua ba urang biasa ibadat, antai dua mukarrabin dicakeun. Istilah dia punya istilah dalam Mesir niku. Hasanatul abrar sayyatul mukarrabin. Munya jidu ba urang yang jajang ibadat nyan ibadat paling raya niku. Tacau di badannya dapat dua ba urang je deca kira niku. Deca de kira niku. Maka gekeun dosa ba Nabi Adam suri hi deca. Yang rabut ibadat. Harat be Nabi Adam ni payuhnya jalan secara syariat hana lom jalan daripada bi Allah Taala Nabi Adam dunia ada hana beri kena kena dunia neraka kali pegot tawakal lu niku tawakan bi ulun neraka mesti roh hana ipai dalam jih hana debiat niku pembuat ke dewan teman niku mengingat debiat kenonya baru ni pertemuan terbalik bahasa ada pertemuan ke dia sama tu yang ko sang niku maka jalan satu-satu ji syurga neraka akan pegot dan dunia akan pegot haruh urang kena ile menyohanan berdebit Nabi Adam dalam syurga li Allah Ta'ala dunia mutin hana sawa du hana khalifah syurga dan neraka sawa lain apa yang terpun api nan aku menyohanan dia jajak utimu nan aku kelan aku terminal aku tak punya dan aku ubelah dia aku dah dia aku tak punya terminal kenal dan aku WB Park dan nyawa bakai aku ke terminal kelentai dua motoy duduk bakai aku eh cocok kena program aku menyohanan menyan hana cocok aku menyohanan Allah Ta'ala eh dialog dengan aku. Ha, maka dengan sendiri le ulama-ulama sufi ngekeun sangkira lun Nabi Adam na dua gaul bajuh bokol di sangkira leum tapi kan ke begah pelain aku artinya pun mata makam Nabi Adam kan salah dengku pakan ke na istilah hasanatul abrar sayyah muqarrabin wo bak de nyawa dengku nija abu ikuda kena ulun sawe nija abu tu kena ulun sawe dan abu-abu raya abu mudi nija kena pak dah pakai bajuh bokol dengku. Jadi pasal kau terminal Tuha kena ni ke? Kau terminal Tuha, rap. Tak tahu kanya. Ni cibu pecah saya bangat dalam isan aku. Bohinan tak peduk, jik ngui aku. Pun salah baju. Hana salah ni duk, bohinan tapi peng-penglis tapi ni. Tapi nada apa aku ni ke? Ya aku kena hasanatul abarat syaitul mukarabin aku. Menyebabkan dia nyokat masuk dalam isan, kan pergi lah. Bak dia nyawa anjinan aku. Mulan kawan dah adhat belah dia anjir. Kamar doa anjir, kamar belah dia seperti kena. Ya, bakal banyak itu bibi dalam lagecanya kena payah peduk engko hanya langkah maji. Menurut engko menurut sawame. Yo nah inilah istilah hasanatul abrar sayyah muqarrabin. Baik segala-gala di kamar Nabi Isa Nabi Adam nah de sya engko. Anjir. Pakon karena Nabi wajib ismah kan? Wajib ke pelarahan engko. Anjir nah ambil opi. Mana lega de sya itulah mana ji hi istilah ji adalah sayyatul sebenan sayyah hi ji bakri maksiat suri rupa de sya tetapi yang pokok ibadat. Mungkin wate juga gawe leganyo sebagai tambahan. Ada nanti kadang buat tambahan nah tanggapan kan. Lemi dedik nah buat tambahan nah tanggapan silakan ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memuliakan Abu dan jemaah hadirin. Pertanyaan yo kan. Karena memang nah bukan gada sebut hana. Munya nama manusia nama makhluk kan karena gada hana. Pertanyaan ini yang pun diciptakan oleh Allah hingga hana karena kagada hana ku ya. Ciptaan Allah yang pertama. Ya. Nyon nau yo pertanyaan nyon niku. Cuma lite dengku tukang tanya. Hana mungkin na nyon hana gada hana. Yang awal tanna putra awalu ma khalaqallahu nurin bagai Nabi Muhammad. Yang paling awal ni pegali Allah Taala nur lum. Hana liruan ke. Ngan Nabi Adam Tuhan nyon niku. Yang paling awal ni ke.
Punya awalu ma khalaqallahu nuri, adapun awalu ma khalaqallahu nura Muhammad atau macam rum begah menan, yang paling pan begah awai potra adalah Nur Muhammad. Lalu adalah laulaka laulaka la ma khalaqtul afla baujung tu gede pakri. Paling awai ni pegat dronian dan kemudian paling cerut lahir Nabi dronian nangku. Kekentuk Nabi Adam adalah ayah dan Nabi Adam juga Nabi Muhammad juga ayah. Tetapi Nabi Allah Adam adalah ayah sulbi dan Nabi Muhammad adalah ayah ruhi. Cawat Tuhan. Mereka tak henti lapih Tuhan Nabi Muhammad. Awai berat nurunian. Handa betih kerana pun tak dikenalkan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Yang pinjau nangku. Jadi sama dengan jih Tuhan yang diberi. Memandang kepada dia. Sama dengan jih memandang dengan yang dia. Yang Tuhan Nabi Adam tuan. Memandang ke ikutnya yang ada tuan. Yang analisa nangku. Bekah mana kena lengah lebah motor kena lengah apa mana atau bekah mana kena lengah motor aku hana ge umpum pe dalam dia gumpa karena bertuh gunung kata bertuh gunung kena dia gumpa aku ibane munyo bertuh gunung dia gumpa dunia eh gak cocok ngakai tu beo bertuh beraya lengah aku tapi nak begahkan pakri tu boleh bertuh jihan pak nyanya di dae aku. Tapi hana dia tak kerana dunia gaya di Tuhan tu bertuh jih pan. Yang rebut kerana goyang di Tuhan maka bertuh. Cuma tanya kerana dia tak goyang dia bertuh awalnya hana dia tak goyangan malaikat hana dia yang dia tak bertuh jih. Yang nanti yang Tuhan murut dia ni ke. Hai pedih lah kai ni ku dengar dunia yang bertuh undang hai pedih ni ku. Mana nak pegah kami nan yang pina puhek dan pegah dengan urung penyelidikan alam di kami nan ku. Begitulah kabihlah motor pakon ngelengah apa mano kabih hancur motor apa ni menan engko dengko ubina mato ubina apa mano hai betih engko ya. Tapi kena pula lebah barbah membicah dua mano baru aku taji ke ngaji rebah engko rebah nak mungkin ngan engko nyo nyo juga demikian. Jadi awalu ma khalaqallahu nuri yang paling awal ni begat li Allah adalah nur Nur Muhammad nyan uyong nyen rengke be terpaham Nur Muhammad kadim ya. Punya nak kira-kira aku dengar gak. Rek kujung Nur Muhammad kadim aku. Nyok payah biuh lah dah. Maka kan kerana aku pegah awalu ma khalaqa. Punya kadim pandai khalaqa aku. Punya kadim Nur Muhammad. Jiat lain bahan Nur Muhammad. Jiat alam hinan teman. Dengan mu kadim dengan alam terbodohnya aku. Mana aku jali nak urung pegah kadim-kadim nisbah. Pulain dengan pulain awainya. Yang berjaruh tak ada wan aku. Tapi punya pegah kadim Nur Muhammad. Gain Nur Allah. Gain kadim Allah. Nala payah biuh tak ada aku. Mungkin eno Pak dan gua kata jawab ya. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.